Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue udah di game EG Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial cara mendapatkan skin gratis ya, guys. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara mendapatkan skin gratisnya, gaskeun. Nah, jadi caranya itu kalian harus misi uji nyali dulu ya, guys. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan skin ini, guys, skin penyihir labu ya, dengan cara menukarkan memakai ini, guys, medali uji nyali ya. Nah, cara mendapatkan medalinya kita harus misi dulu, itu misi di Egiverse, guys, uji nyali ini ya, sirkus badut menakutkan. Nah, ini gue sudah ada di mapnya, guys, dan gak tahu ini mapnya kayak gimana ya. Pemain, saya dengar banyak Peggy Boy yang memainkan game ini telah menghilang. Saya secara alami memberontak dan tidak percaya pada kejahatan, jadi saya akan memainkan game ini hari ini. Klik mulai permainan, guys. Okay. Dimana ini, ya Tuhan, kami benar-benar melakukan perjalanan ke dalam game. Bagaimana cara keluar dari sini? Oh, kita harus keluar, guys, dari sini ya. Nah, jadi sambil menyelesaikan misinya, guys, untuk mendapatkan medalinya bisa sambil main juga ya, seru kayak gini, guys. Akhirnya kita masuk ke mulutnya, guys. Wow, dimana ini, guys, ada ketat. Ini tema mapnya tema badut gitu ya, badut hantu, guys. Dan kita harus mencari jalan keluar. Wih, ada di mana ini? Ada pintu merah. Kita coba masuk. Ada pintu merah lagi, guys. Pintu Doraemon. Lah, makin banyak. Oh, itu, guys, terakhir tuh. Wih, kaget. Ternyata ada kepala badut. Oke, kita masuk. Mana Bang Edit? Lah, Bang Editnya kemana? Bang, kemana? Oh, itu dia, guys. Pasti dia kaget sama badutnya. Oh, sekarang kita ada di sini, guys. Jadi kita parkur. Oprai. Jadi kelanjutannya parkur ya. Wih, banyak. Ini, guys, apa namanya? Banaspati, guys. Banyak banaspati nih. Wih, kena apinya, guys. Kita udah dapat checkpoint. Sabar. Jika Anda tidak dapat melewatinya, ambil bagian ini. Bisa dong ya. Anjay, ini kok lompatnya pantesan ngeleg, guys. Jaringan burik. Santuy. Ya Allah. Hello. Udah dapat checkpoint. Untung dapat checkpoint, guys. Ya Allah. Kok gitu? Anjay, jatuh sendiri. Gak gerak juga, jatuh sendiri, guys. Nah, dapat checkpoint. Aku bisa ini jebak, Bang. Jebak apa? Gue juga belum tahu, ini baru coba mapnya. Ambil misi ya. Nah, kita ada di mana lagi nih? Oh, pantesan dia bilang terjebak, guys. Ternyata kita ada di ruangan ya. Harap tunggu penyelamat dari rekan satu tim.
Lah caranya gimana? Kan kita terkurung dua-duanya ya guys. I don't have bean paste. Only sesame. Cara keluarnya gimana? Di sana ada tombol guys. Terus gimana ini? Gitu, aku juga baru coba bang. Berlama-lama kemudian. Lah dia udah keluar dari game guys. Ya udah kita keluar aja. Walaupun keluar tetap selesai kok guys misinya ya. Nah guys udah selesai ya dua-duanya. Kita ambil dulu. Dapat 15 medali dan satu lagi 15 juga ya guys. Jadi dapat 30. Oh ya guys, yang ini gue lupa guys. Berikan komentar pada 5 peta event ya. Jadi kita kalau udah selesai dari mapnya, terus kita sambil komentar ya. Jadi kita coba masuk lagi ke room guys. Nah guys, kita tinggal langsung aja keluar ya. Keluar dan langsung kita komen guys untuk mapnya ya. Nah di sini guys komentar pesta event terbatas aktif, kita langsung aja bebas komen apa ya, keren aja lah. Terus bisa kasih bintang juga guys, kirim. Udah guys langsung keluar ya. Nah guys udah selesai lagi ya misi yang pencapaiannya. Berikan komentar pada 5 peta event tadi ya. Okay, dapat lagi 30 mantul. Nah sekarang kita bisa langsung tukarkan dengan skinnya guys. Kita tukarkan dulu ya. Nah ini topinya 32 medali. Terus bajunya guys. Dan satu lagi celananya ya yang paling murah cuma 16. Okay guys, sudah dapat skinnya, skin penyihir labu. Dan selain ada skinnya, ada sayapnya juga ya guys. Gue udah dapat atau udah gue tukarkan ya guys sama sayap ini. Dan dapat gerakannya juga, ini lucu guys. Udah gue dapatkan juga sama stikernya ya. Stikernya lumayan serem juga guys. Nah ini stikernya. Dan ada bingkai nama ya guys. Cuma masih kurang guys medalinya. Besok gue akan misi lagi ya. Nah mantul kan guys. Selain ada skinnya ada aksesoris lainnya ya. Nice. Nah kita langsung coba aja guys skinnya. Ini dia guys skinnya, mantul. Terus dapat sayapnya juga ya. Nah ini sayapnya guys, lucu. Dan ini gerakan duonya kita coba pakai guys. Kalau stikernya udah gue pakai yang ini ya. Nah okay guys, jadi kayak gini untuk skinnya ya. Skin gratis, mantul. Terus ini stikernya. Nah serem guys mukanya. Dan kerennya stikernya hidup ya guys. Dan untuk gerakan duonya kayak gini. Wah disihir lagi guys. Kita coba gerakan duonya guys. Nah ini gerakan duonya lucu. Tuh guys. Lucu banget ya gerakan duonya. Nama gerakannya tadi berkumpul ya, kayak ketakutan gitu. Nah jadi untuk cara mendapatkannya skin gratis ini mudah sekali ya guys, tinggal misi Egi versi ya guys, langsung aja yang duo ya. Dan sekalian komen juga nanti di mapnya biar sekalian langsung selesai misi-misinya ya. Jadi misinya itu sehari satu kali doang ya guys. Kalau udah selesai udah ambil medalinya harus nunggu besoknya lagi guys. Nah oke guys, jadi selamat mencoba dan selamat mendapatkan skinnya.